Okay, ini kita ambil apa ni? Jambatan besar green compound fertilizer, iaitu 15 15 15 tambah teres element tambah HA. Okay, jom kita ambil. Okay, inilah rupa 15 baja 15 15 15, tapi dia ada tambah teres element tambah DE tambah HA. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi untuk video kali ini. Saya Hafiz Ali. Saya ucapkan selamat datang ke channel YouTube saya. Saya nak tunjukkan kepada anda semua, hari ini saya kena gunakan baja 15 15 15, letak dalam tray rendaman. Kan, selain daripada guna baja AB, boleh guna juga baja 15 15 15. Jom kita pergi ke proses penghancuran baja itu. Kita jadi cairkan, dilutkan dia. Okey, daripada bentuk solid menjadi bentuk liquid. Okey. Okey, ini dia punya baja 15 15 15, tambah trace element tambah HA. Nak cari 15 15 saja warna hijau, tapi tak ada. Ni, jadi apa perlu kita buat? Masukkanlah dalam ni. So, apa perlu kita buat? Kita gaul dia. Okey, ni kalau tak buka nak pokok pun boleh. Tapi pokok kena 2 minggu kat atas. Taburlah sikit-sikit. Tabur dekat pokok, tapi jangan dekat dengan pangkal, jauh sikit pada pokok ya. Kena letak dalam rendaman tu. Nanti kita akan isi pakai apa? Ukur pakai isilah dan. Okey. Ha, hai. Okey. Kita pakai shrin picah gari untuk kita letak baja apa tu, larutan baja 15 15. And then kita pakai isi meter. Okey. Jom mulakan. Kita tak tahu berapa, jadi saya ambil alamat meter pun tak ada. Padahnya. Okay, kita ambil dalam 5 lah. Okey, dalam lebih kurang 5. Letak sini dulu. Okey, lepas tu kita gaul kacau-kacau. Okey, sebab ni tak tahu first time eh. Okey, bagi dia bagi dia keseluruhan eh. Okay, and then kita sekat dia. Okey, bacaan dia 0.23. Saya mengalami satu kekeliruan lah. Okey, saya dah letak banyak dah. Dia tetap perasaan isi tidak berubah ya. Jadi dia tetap menjadi 0.23. Agak pelik lah. Kan? Tak? 0.24, 0.23, macam tu lah. Kan? Dah letak banyak dah. Jadi dia tak berubah. Tapi dekat larutan yang isi AB dia berubah. Jadi meter ni dia hanya mengukur bila kita pakai baja AB. Okey, tak percaya eh? Okey, saya tunjuk lah. Yang sana saya letak baja AB. Sini nak buat trial baja 15-15 tu. Nampak tak? 1.07. Sini. Dia naik sikit. Ha, jadi saya agak muskil lah. Mungkin dia hanya rekod untuk baja AB sahaja. Yang ni baja yang compound fertilizer tu saya carikan, dia tak tulis bacaannya, takkan letak banyak bahas, masih 0.23. ataupun dia terlalu cair sangat. Tapi tak apa. Okay, mungkin saya rasa dia terlalu cair, tapi tak apa. Kita rendam je. Ha, dia tersendam sahaja. Okay, kita tengok hasil dia macam mana. Nampak tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya nak cuba saja, nak cuba try test baja 15-15 tu. Kita cairkan dan kita ikut isi meter. Tapi isi meter tu tidak bergerak, tidak menunjukkan nilai bacaan. Dah letak banyak dah. Dia tetap 0.23, 0.24, 0.25. Kan, saya dah tunjuk dah. Jadi saya agak, kenapa meter AC dia tak naik? Sedangkan baja menggunakan baja AB dia naik. Jadi saya pun rasa ada yang tak kena. Jadi tak apa, don't worry. Okey, nak guna baja 15-15 boleh je. Ambil satu jemput, letak dalam tray. Apa tu? Dalam bauli. Ini letak dalam tray. Dulu musim pertama saya buat macam tu. Tapi kali ni baja 15-15 tu tak ada. Hanya ada 15-15 campur TE campur HA. Jadi tak apa, saya cuba try buat. Jadi ke tak jadi ke, saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tak yakin tu, pakai baja AB je. Kan, dia akan tunjuk bacaan yang tepat. Jadi saya rasa itu sahajalah anak-anak untuk video kali ni. Semoga bermanfaat kepada anda semua di luar sana. Okay, saya Afiali. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan jangan lupa komen. Okay, jumpa lagi di lain video. Bye-bye.